Ini adalah tas produk Bank Sampah Malang. Tas ini terbuat dari daur ulang sampah yang diolah di Bank Sampah Malang yang ada di Jalan Supriyadi, Sukun, Kota Malang. Ya si mau gini baru mulut itu ngepelek ini terus jadi ini gini aku setiap pada kerja tak parah berarti kita 5 ton. Ini sistemnya kayak bank. Mikro. Berapa yang tadi kan di proses kan habis itu setelah kita melihat barang-barang cantik ini, kita melihat proses produksi dan proses pemilahan sampah. Ini salah satu proses pencacahan sampah yang ada di Bank Sampah Malang. Oh yes. Ibu per hari bisa berapa nyacah ini, Bu? Per hari bisa berapa nyacah? Ya kalau saya kan cuma masak, Bu. Setelah selesai masak, bikin ini. Sekarang ya dapat satu bingan, kalau nggak sempat ya cuma separuh itu aja. Satu sak ya? Iya, seringnya. Dan ini adalah sampah plastik dari botol plastik yang sudah dicacah, dipisahkan berdasarkan warna.
adalah proses pemilahan sampah. Kebetulan ini pemilahan sampah botol plastik. Jadi setiap botol dipisahkan antara label merek yang melekat di botol, kemudian tutup botol, juga leher botol juga dipisahkan. Bu, kemudian disimpan menurut warna masing-masing, Bu. Ya.